Syarif Hidayatullah juga dikenal dengan Sunan Gunung Jati, begitu dikenal oleh warga Cirebon karena merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang menjadi teladan hingga saat ini. Beliau merupakan satu-satunya Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat, yang lahir sekitar tahun 1450. Nama ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalig dari musafir besar dari Gujarat, India, yang sangat dikenal sebagai ulama besar di Hadramaut, Yaman. Bahkan silsilahnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui cucunya Imam Husain. Sedangkan ibunya adalah Nyai Barara Santang, Syarifah Madaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja dari Nyai Sabang Larang, dan merupakan adik dari Kian Santang atau Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana. Suatu ketika Syarif Hidayatullah muda hendak menunaikan rukun Islam kelima, haji ke Baitullah. Dia dibekali oleh ibunya uang sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan, dia dihadang sekelompok perampok. Tanpa basa-basi, semua uang pemberian ibunya sebanyak 100 dirham dia berikan kepada para penyamun tersebut. Para penyamun tidak merasa puas dengan tindakan Syarif Hidayatullah. Mereka menyangka bahwa dia membawa uang lebih dari sekedar yang diberikan. Mereka terus memaksa untuk memberikan harta yang dibawanya. Melihat hal tersebut, Syarif Hidayatullah malah tersenyum dan menyuruh mereka untuk melihat ke sebuah pohon. Ini ada satu lagi, sebuah pohon dari emas. Bagilah di antara kawan-kawanmu. Ternyata pohon yang ditunjuknya berubah menjadi emas. Akhirnya mereka masuk Islam dan menjadi murid dari Syarif Hidayatullah. Masih dalam buku yang sama disebutkan bahwa ketika berangkat dari Mesir ke Tanah Jawa, Syarif Hidayatullah tidaklah menggunakan perahu, tetapi dia justru berjalan di atas air laut. Dalam Syarat Wali Songo dengan Langgam Durma diceritakan mengenai salah satu karomah Sunan Gunung Jati. Peristiwa itu terjadi saat peperangan antara pasukan Demak dengan para tentara Majapahit. Dalam peristiwa tersebut diceritakan bahwa Syarif Hidayatullah mengeluarkan surbannya, dan setelah dikibaskan, maka muncullah bala tentara tikus yang tidak terbilang banyaknya menyerang bala tentara Majapahit, sehingga mereka panik dan berantakan. Diceritakan juga dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon bahwa suatu ketika Syarif Hidayatullah bertanya kepada Pangeran Kuningan tentang cara-cara mengislamkan raja-raja Pasundan. Pada waktu itu Pangeran Kuningan menjawab bahwa dirinya memiliki suatu jimat yang dapat mendatangkan bala tentara yang banyak dengan cara mengumpulkan kerikil dan jamur merang yang ditetesi dengan jimat cupu tirta bala. Setelah itu tiba-tiba muncul bala tentara yang sangat banyak dan memenuhi alun-alun Cirebon. Peristiwa ini menimbulkan rasa kaget dan heboh di kalangan penduduk Cirebon. Lalu Syarif Hidayatullah membacakan doa talak balak. Tatkala selesai berdoa tersebut, maka bala tentara Pangeran Kuningan itu seketika hilang dan kembali ke asalnya. Selain itu terdapat cerita mengenai karomah Sang Sunan saat dia pergi ke negeri Cina untuk menyebarkan agama Islam di wilayah yang bernama Namqing pada tahun 1479. Dalam upaya menyebarkan agama Islam, Syarif juga membuka pengobatan sehingga konon banyak rakyat Cina yang sakit disembuhkannya. Namanya makin-makin terkenal hingga Kaisar Hong Kong Ji dari dinasti Ming merasa terganggu karena orang asing lebih pandai dari rakyatnya. Lalu sang kaisar mengundang Syarif ke istananya. Maka dipanggillah Sunan Gunung Jati menghadap untuk diuji kemampuannya. Kaisar lalu meminta agar putrinya Ong Tin
seolah-olah hamil dengan meletakkan bokor kuningan di perutnya hingga mirip orang yang sedang mengandung. Kemudian dia duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Syarif Hidayatullah disuruh menebak mana yang benar-benar hamil. Lalu Syarif Hidayatullah menunjuk Ong Tin. Sang Kaisar pun ketawa terkekeh. Jawaban Sang Sunan adalah putri Ong Tin, sedangkan yang mengandung jelas saja Kaisar mencemoohnya. Merasa berhasil membuktikan bahwa Sunan tidak sepandai seperti yang dikatakan orang, lalu Hong Ji mengusir Syarif pulang ke tanah Jawa. Namun kemudian nyatanya diketahui bahwa Ong Tin memang hamil. Sang putri yang jatuh cinta kepada Sang Sunan tak kuasa untuk menahan rindu, meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati yang kembali ke Cirebon. Kaisar mengizinkannya dan meminta pelautnya untuk mengantar putrinya ke Jawa. Sunan Gunung Jati pun akhirnya menikahi sang putri. Sayang, umurnya pernikahan tak lama. Ong Tin meninggal pada usia yang masih sangat muda, 23 tahun. Salah satu karomah lainnya adalah memindahkan istana kerajaan Hindu Pakuan ke alam gaib. Hal ini dilakukannya karena kerasnya penolakan para pendeta Sunda wiwitan untuk tidak menerima Islam ataupun sekedar keluar dari wilayah istana Pakuan. Cerita ini bermula saat jatuhnya kerajaan Galuh Pakuan, ibu kota kerajaan Sunda pada tahun 1568 karena diserang pasukan Demak yang dibimbing oleh Sunan Gunung Jati. Peristiwa ini setahun sebelum Sunan Gunung Jati wafat dalam usia yang sangat sepuh, hampir 120 tahun pada tahun 1569. Diriwayatkan dalam perundingan terakhir dengan para pembesar istana Galuh Pakuan, Syarif Hidayatullah memberikan dua penawaran. Penawaran atau opsi pertama, para pembesar istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukan dan martabatnya seperti gelar pangeran, putri atau panglima, dan dipersilakan tetap tinggal di keraton masing-masing. Yang kedua adalah bagi yang tidak bersedia masuk Islam, maka harus keluar dari keraton masing-masing dan keluar dari ibu kota Pakuan untuk diberikan tempat di pedalaman Banten, wilayah Cibeo sekarang. Dalam perundingan terakhir yang sangat menentukan dari riwayat Pakuan ini, sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima penawaran pertama. Sedang pasukan kawal istana dan panglimanya sebanyak 40 orang dari angkatan darat kerajaan Pakuan memilih penawaran kedua. Mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy dalam sekarang yang terus menjaga anggota pemukiman hanya sebanyak 40 keluarga karena keturunan dari 40 pengawal istana Pakuan. Anggota yang tidak terpilih harus pindah ke pemukiman Baduy luar. Sementara para pendeta Sunda wiwitan menolak penawaran pertama dan kedua. Dengan kata lain, mereka ingin tetap memeluk agama Sunda wiwitan, aliran Hindu di wilayah Pakuan, tetapi tetap bermukim di dalam wilayah istana Pakuan. Sehingga dengan karomah yang dimilikinya Sunan Gunung Jati, lalu memindahkan istana Galuh Pakuan ke alam gaib, sehingga para pendeta wiwitan tidak lagi berada di istana tersebut. Demikianlah cerita kali ini, semoga bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.